Ini generator oksihidrogen untuk terapi kesehatan. Ada dua model yang seperti ini, yaitu model H303 untuk dua orang dan model H304 untuk empat orang. Yang pertama kita lakukan adalah yaitu mengisi cairan KOH ke dalam reaktor. Di sini ada timer. Di sini ada PWM. Buatlah cairan KOH dengan komposisi air setengah liter ditambah KOH 200 gram. Setelah dilarutkan, nunggu dingin, kemudian nanti dimasukkan ke dalam reaktor. Cara memasukkannya adalah dengan membuka bagian atas ini. Di sini ada dua baut, satu, dua. Nah, kita buka dulu. Ini. Lalu kita angkat ya, dan tarik. Jadi angkat kemudian tarik. Nah, ini ada yang perlu dilepas atau tidak perlu dilepas juga bisa ya. Ini seperti ini, kita letakkan saja di sini ya, biar aman. Nah, baru kita buka tutup reaktor ini untuk mengisi air, yaitu ini. Ini kita buka ya. Ya, kita letakkan di sini, baru kita ambil corong. Ini corongnya ya, nanti bisa kita siapkan juga, kemudian dipasang di sini, lalu kita isi. Coba diisi. Ya, cukup. Ini memang sudah terisi ya, jadi ini kita praktekkan saja. Kalau sudah, baru kita ambil lagi corongnya. Lalu ditutup rapat-rapat. Yang kencang ya. Nah, sampai kencang. Jika ada air yang menetes, dilap pakai tisu. Jadi siapkan tisu di sini ya. Ini sudah selesai, kita kencangkan, baru kita tutup kembali. Tutup kembali dengan cara, coba ini perhatikan, ini dimasukkan dulu di sini ya. Nah, itu masuk, ceklek gini. Ceklek, udah ngepres ini ya. Baru kita tekan ke bawah bagian belakang ini. Nah, selesai. Kemudian pasang lagi bautnya. Ini. Pasang lagi satunya bautnya. Kencang, baru kita isi air di sini. Nah, pengisian air di sini
menggunakan air murni atau air demineral atau air yang tidak mengandung mineral. Nanti kita lihat ketinggiannya di sini. Ketinggiannya di sini. Nah, supaya terlihat pengisiannya sudah berapa tingginya, itu kita nyalakan dulu. Ini kabelnya ya, dicolok listrik, kemudian kita nyalakan dulu ini on off nya nah, ini tujuannya adalah untuk melihat ketinggian air di sini, lalu kita isi, dibuka dari sini, kita isi air. Coba airnya mana? Ya, pakai corong yang sama. Kita isi air, air demineral atau air murni. Sampai setinggi ini. Dengan ketahuan ya, ini ketinggian airnya kelihatan itu. Jadi yang penting jangan sampai tinggi banget, maksimal di sini. Ya. Jadi kalau sudah tinggi segini cukup. Kemudian kita ambil lagi. Pasang lagi tutupnya. Sampai kencang. Ya, selesai. Nah, kemudian yang pertama yang kita lanjutkan masalah pengisian air ini. Ini sudah diisi ya, yang pertama yang sama yang kedua. Ini yang ketiga belum kita isi. Jadi nanti kita isi dulu yang ini, kemudian kedua ini, baru yang ketiga ini. Nah, cara mengisi ini adalah dengan cara ini kita tarik. Nah, seperti ini, ditarik ya. Kemudian coba tunjukkan ke bawah. Ini kita pegang, lalu kita angkat. Nah, seperti ini. Terlihat ya. Jadi tadi begini posisinya. Cara mengisi air di sini, seperti yang tadi sudah dilakukan ini sama ini, adalah dengan cara ini kita pegang, kita tarik. Kalau sudah, kita angkat. Ya, diangkat. Baru ini kita pegang kencang, ini kita putar. Inilah yang akan kita isi airnya. Ini jangan lupa ini ada sealnya ya. Nah, mengisi airnya itu maksimal di 800. Ini ada tulisannya 800. Ini maksimal di sini. Jadi boleh mengisi di sini, boleh mengisi di sini. Yang penting maksimal di 800. Coba kita isi dulu. Ya. Ini diisi dulu. Ya, sudah diisi 800 ml ini ya. Ini terlihat 800. Lalu kita pasang di sini. Ini masukkan dari bawah ya. Di bawah masuk. Kemudian kita putar tabungnya. Putar. Nah, sudah kencang. Ini pantatnya kita masukkan dulu. Lihat ya. Baru kita dorong. Seperti ini. Ini sudah terisi semua. Baru kita hidupkan. Ini hidup sementara ya. Yaitu dengan cara kita matikan lagi. Ini on off nya. Matikan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal mau terapinya berapa jam, berapa menit, terserah. Jadi kalau pengen 1 jam, tinggal ini di set saja ini ya, ada tulisannya ini. Ini kita set di 30 menit ini ya. Kalau pengen terapi
satu jam ini tinggal dipencet-pencet aja naik turun, kemudian ini menitnya bisa dirubah ke jam, jam itu hour ya, H. Jadi dirubah ke H. Ini artinya ini terapi untuk 30 jam. Jadi kelamaan ya. Jadi untuk awal kita coba di 30 menit. Ini H diganti M. Pencet-pencet saja sampai ketemu M, menit. Ini detik. Nah, terus baru M, menit. Nah, kalau sudah di set misalkan kita maunya di 30 menit, baru kita hidupkan ini. Ya, hidup. Kemudian ke depan sini. Ini kalau untuk satu orang itu cukup pakai 20%. Ini kita putar ya. Putar ke kanan. Ini 20% di sini nih. 20 dipasin ya. Kalau ini untuk mematikan mendadak gitu. Hidupkan lagi. Nah, jadi kalau mau menggunakan akan digunakan satu orang pakai 20%. Keluaran gas HO-nya di sini. Jadi kita pasang dulu selangnya ini, selang nasalnya ya. Dipasang. Ya, jadi ini untuk outputnya. Ini kalau sudah di set 20% untuk satu orang, ini bisa kita pasang dulu atau dipasang sebelumnya juga boleh. Ini selang nasalnya. Di sini ada ujungnya ya. Kita pasang di sini. Pakai tangan dua, kita putar supaya masuk. Karena ini harus ditahan kalau kita mau masukkan ini ya. Kita pegang ini yang kuat, baru ini kita dorong seperti ini. Nah, baru yang ini ya, itu dimasukkan ke hidung dengan cara coba ke sini. Dengan cara ini selangnya ke belakang seperti ini. Kemudian seperti kita mau pakai kacamata. Nah, ini. Kemudian ini masukkan ke hidung. Ini dimasukkan ke sini, kemudian di sini ada yang buat penguncinya ya, tarik supaya tidak terlepas. Jadi ini cukup 20% untuk satu orang. Ini gasnya, gas oksihidrogennya. Jadi tiga tabung ini atau tiga botol ini harus keluar gasnya semua ya.